إن كان المسلم رحمه الله تعالى زواجه خديجة pernikahan Nabi kepada Khadijah. Falamma qadima Makkah, maka tatkala keduanya ya, Nabi ya, Nabi sama yang bantuin Nabi ya, ya. Nah, kemarin yang pergi Nabi bersama yang pembantunya ya, yang bernama Maisarah ya, yang bantuin dagang Khadijah, namanya Maisarah, laki-laki bukan perempuan ya. Maisarah laki-laki bukan perempuan, kan Nabi bawa dagangan Khadijah dibantuin sama yang bantuinnya, namanya Maisarah. Pulang dari dagang ya, sampai ke Mekah. Wara'at Khadijatu ribhal azimah, dan Khadijah melihat akan keuntungan yang besar. Masya Allah, untungnya gede banget. Kalau kita dagangan kita untung gede, gimana? Sarab, gembira Khadijah. Minal amini alaihissalam ya, daripada al-amin Nabi alaihissalam. Wa arsalat ilaihi, dan mengutuslah ia ya, Aminah kepada Nabi, takhtubu uli nafsinya, mengutus tentunya seorang utusan ya. Ia Aminah ingin melamar Nabi di nafsinya untuk dirinya. Satu saat memang ada baiknya ya, perempuan menginginkan laki-laki. Satu saat. Walaupun nanti kemudian setelah itu laki yang baru mengalah gitu ya. Karena kan ada laki yang bagus banget ya, kan ada perempuan kaya, duitnya banyak, niatnya baik untuk membantu dakwahnya, sodorkan diri. Wa kanat sinu anahwal arba'ina, dan adalah umurnya Khadijah 40 tahun, 25 sama 40. Tapi ini jangan jadi contoh kemudian kita, kalau begitu gue kawin sama janda aja. Jangan begitu. Bukan begitu pengertiannya. Nanti diterima mentah-mentah lagi. Ya. Baru ya, baru sudah enggak ada ngadi. Meminta yang perawan. Wah, itu. Nabi suruh dalam hadisnya disuruh yang perawan. Nabi suruh pilih yang perawan. Ada tuh kenapa pilih perawan itu di hadisnya dibilang itu diantaranya ya, ya lebih apa macam-macam dia ya, lebih hangat gitu. Nabi suruhnya begitu. Wa yamin awsati Quraisyin hasaban, Khadijah itu adalah diantara paling baik marga Quraisy ya, hasaban keturunannya, nasabnya ya, keturunannya, keluarganya. Wa awsa'i imal, dan yang paling luas hartanya, banyak hartanya. Masya Allah, saudagar kaya, janda kaya. Faqamal aminu, lalu berdiri Nabi alaihissalam ma'ahmahi a'mami, bersama paman-pamannya. Hatta dakhola, sehingga Nabi masuk ala ammiha, kepada pamannya Khadijah. Siapa? Amr bin Asad. Walaupun ada wawunya tetap Amrin. Kenapa? Wawu membedakan bacanya Amr atau Umar. Amr ini jadi apa? Jadi bandar dari Ami ya. Fakotobah, lalu ia melamar akan dia, Nabi melamar Khadijah ya, min'uk daripada pamannya, miwasitoti Ami, dengan perantara pamannya Abi Thalib bin Abi Thalib. Dilamarin tuh sama pamannya. Dilamarin sama pamannya. Fazawwaja'a ammuha, lalu pamannya Khadijah, Sayyidah Khadijah melamar mengawinkan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang tua ketemu orang tua ini begitu. Waqad khotaba Abu Talib, dan sungguh berkhutbah oleh Abu Talib. Nah, ini sunnah berkhutbah dalam dalam pernikahan, diusahakan supaya khutbah jangan berkhutbah. Sunnah di bawah sunnah-sunnahnya di antara yaumi pada hari ini. Ya, jadi pamannya yang nikahin, memang kita bagus begitu. Kalau kita nikahin, kita juga yang khutbah seperti ini. Pamannya, ini pamannya, paman Nabi ya, khutbahnya. Bapak sih orang lain juga berapa. Faqala, maka ia berkata, alhamdulillah illazi ja'alana min zurriyyati Ibrahim wa asli Isma'ila wa wadi'ni wa wadi'ni ma'adin wa unsuri mudarin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami daripada anak cucu keturunan Ibrahim dan tanaman Ismail dan asal ma'ad dan unsur mudhar. Asal mudhar wa unsur mudhar, asal ma'ad dan unsur mudhar. Waja'alana khadi'ata baiti, dan yang telah menjadikan kami akan pengampu rumahnya, pengampu pemelihara rumahnya, waswasa armi, dan pengendali tanah haram, pemimpin, waja'alahu, dan telah menjadikan ia lana bagi kami baitan rumah ma'jujan, yang dipergi hajikan, tempat yang diziarahi, wa haraman, dan tanah haram aminan yang aman, waja'alana kaman nasib, dan yang telah ia menjadikan kami pemimpin-pemimpin manusia. Summa kemudian inna bena akhi, kemudian anak saudaraku hadza ini Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, la yuzanu bihi rajulun, tidak bisa ditimbang dengannya akan seorang, ditimbang maksudnya diukur, illa raj'a bi syarafan, kecuali Nabi mengungguli kemuliaannya. Kalau diukur Nabi dengan yang lain, Nabi unggul. Wa nablan, sama kemuliaan. Wa fadlan, keutamaan. Fadlan, keutamaan. Wa aklan, dan akalnya Nabi paling unggul semua-muanya. Wa in kana fil mali kilun, sekalipun hartanya dikit. Jadi miskin tidak ukuran. Emang hartanya tidak banyak, tapi kemuliaannya luar biasa. Jadi kita jangan matre, jangan lihat hartanya. Lihat bagaimana kemuliaannya, agamanya, lihat agamanya. Fa innal mala zillun zailun. Kenapa harta enggak menjadi ukuran? Karena sesungguhnya harta itu adalah bayangan yang hilang. Ya, harta bayangan yang hilang. Kan juga habis lama-lama. Tapi bukan berarti harta buang aja, bukan gitu. Gunakan dengan sebaik-baiknya kalau kita punya. Wa amrun ha'ilun, dan perkara yang menghalangi itu harta. Berapa banyak orang punya harta jadi lupa akan akhirat. Wa ariyatun mustaraddatun, dan pinjaman yang akan dikembalikan. Nanti akan dikembalikan. Ya, akan dimintakan pertanggungjawaban. Wa wallahi, dan dia demi Allah, ba'da hadza nabi, setelah ini la'u naba'un azimun, baginya mempunyai berita, ada berita khabar yang agung setelah ini, setelah pernikahan ini. Wa khatarun jalilun, dan kehormatan yang besar. Wa qad khataba ilaikum, dan sungguh ia telah melamak meminang kamu rohbatan, karena gemar melamar, karena gemar fi karimatikum, pada kemuliaan kamu khadijah. Melamar Khadijah karena kemuliaan. Waqad badala laka minas sidaki atau sodaki, dan sungguh Nabi telah memberikan kepada Khadijah daripada sidak mahar, sodak mahar, kata demikian, diberi mahar.
Wa ala dzalika, dan atas demikian itu tamal amru, sempurna perkaranya itu. Wa qad kanat, dan sungguh adalah Khadijah itu ya mutazawwajatan qablahu, sudah ya mutazawwijatan. Mutazawwijatan, beliau itu sudah bersuami qablahu, sebelumnya sudah nikah sebelumnya. Sebelum amal Nabi sudah nikah bi Abi Halatat, dengan Abi Halat tuwfiya anha, yang sudah meninggal dunia. Walahu, dan bagi Abi Halat minha, daripada Khadijah waladun, mempunyai anak. Ismuhu Halatu, namanya Halat. Wa warabimul Mustafa alaihi salam, dia adalah anak tirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ila al-baiti al-fatihah.